Rasanya kurang puas jika hanya mendengarkan musik langsung dari smartphone. Tentu lebih seru jika kita bisa menikmatinya melalui speaker. Namun speaker terkadang membuat ruangan menjadi sempit dan sulit untuk kita bawa pergi. Karena itu kalian dapat menggunakan speaker kecil atau mini yang portable. Meskipun kecil, kualitasnya belum tentu kalah dari speaker yang berukuran lebih besar. Berikut ini 10 rekomendasi speaker HP mini portable terbaik versi Update Techno. Di daftar yang pertama ada Lenovo ThinkPlus K3. Jika kalian mencari speaker kecil dengan performa yang sama seperti speaker besar, kami merekomendasikan speaker dari Lenovo satu ini. Dari segi ukuran, Lenovo K3 bisa dibilang memiliki bentuk yang kecil. Meskipun demikian, struktur speaker ini dilengkapi metal komposit diafragm yang mampu mengeluarkan suara yang besar. Walau berukuran kecil, speaker untuk HP ini mudah dioperasikan berkat tombol silikonnya yang responsif. Speaker ini juga sudah mendukung interkoneksi jaringan TWS. Kalian bisa membeli beberapa speaker sekaligus untuk ditaruh di berbagai ruangan. Hasilnya kalian dapat mendengarkan musik dengan audio yang lebih jelas. Bicara soal harga, speaker ini bisa kalian dapatkan di kisaran Rp87.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut yang kedua, ada JBL Go 2. Speaker ini sangat cocok untuk kalian yang sedang mencari speaker mini dengan bobot ringan. Hadir dengan berat yang hanya berkisar di 184 gram. Speaker ini juga berbentuk persegi panjang yang kompak. Selain ringan, speaker ini tidak memakan banyak tempat jika kalian bawa di dalam tas, sehingga dapat dibawa dengan mudah. Speaker ini memiliki jarak operasi hingga 10 meter. Dengan jangkauan yang cukup luas ini, kalian dapat menjaga smartphone tetap terhubung dengan speaker meskipun berada beberapa meter jauhnya. Keunggulan lain speaker ini adalah sudah tahan air, sehingga tetap aman saat kalian bawa untuk aktivitas outdoor. Jika tertarik, speaker ini dibanderol kisaran harga Rp280.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut ke rekomendasi berikutnya, ada Ontz Angle 3. Tidak sedikit speaker untuk HP yang kualitas audionya menurun jika sering disetel di volume maksimum. Namun tidak demikian dengan produk ini. Ontz Angle 3 menawarkan audio yang bebas distorsi meski kalian mengatur setting volume yang maksimum. Hadir dengan berat 1 kg, speaker ini memberikan kesan kekokohan dan kualitas material yang baik. Playtime produk ini pun termasuk lama, hadir dengan kapasitas baterai sebesar 2200 mAh, kalian bisa menggunakannya seharian hanya dengan sekali charging. Untuk harga, speaker ini bisa kalian dapatkan di kisaran Rp345.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Beralih ke daftar yang keempat, ada Simbada CST800N. Jika kalian mencari speaker mini yang memiliki banyak koneksi, pertimbangkan produk ini. Speaker Simbada ini tidak hanya memiliki koneksi Bluetooth dan AUX-in, tetapi juga tersedia slot micro SD dan USB. Saat baterai HP kalian habis, kalian bisa menggunakan micro SD atau flash drive. Fitur radio VM di speaker ini juga memungkinkan kalian mendengar berita-berita terkini. Speaker ini juga menawarkan rentang frekuensi yang cukup luas dari 120 Hz hingga 20.000 Hz. Dengan rentang frekuensi ini kalian dapat menikmati suara dengan detail yang baik, termasuk nada rendah dan nada tinggi. Tak hanya itu, speaker ini juga sudah support Bluetooth 5.0 yang menjamin koneksi berjalan cepat dan stabil. Namun kami ingatkan, speaker ini memiliki playtime yang pendek sehingga kurang cocok jika dibawa bepergian. Kemudian untuk harga, speaker ini dibanderol mulai Rp285.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Lalu di rekomendasi yang kelima, ada Lenyes S805. Salah satu keunggulan dari speaker ini adalah sudah support koneksi NFC. Jika kalian memiliki smartphone dengan fitur NFC dan menginginkan pairing yang cepat, inilah speaker HP terbaik untuk dipilih. Kualitas audionya pun cukup baik dengan karakter vokal yang menonjol. Speaker untuk HP ini pun mampu menyebarkan suara hingga 360 derajat, sehingga kualitas audionya tetap sama didengarkan dari sisi mana saja. Tak hanya itu, speaker ini menawarkan rentang frekuensi yang impresif dari 115 Hz hingga 15.000 Hz.
2 Hz memungkinkan kalian mendengarkan detail suara dengan jernih dan mendalam. Dengan jangkauan transmisi hingga 30 meter di lapangan terbuka, kalian dapat menjaga ponsel di satu tempat dan tetap menikmati suara yang jernih dan stabil dari speaker. Untuk harganya sendiri, speaker ini dibanderol mulai harga Rp289.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Berikutnya kalian juga bisa memilih robot RB550. Speaker ini hadir dengan fungsi ganda karena juga memiliki jam digital. Selain pengeras suara, kalian bisa menjadikannya sebagai penunjuk waktu. Tidak hanya itu, speaker ini memiliki dual alarm yang dapat kalian atur sendiri. Dengan berat 248 gram dan ukuran 140x65x44 mm, speaker ini sangat portable dan mudah dibawa kemana saja. Kalian dapat menggunakannya di rumah, kantor, atau bahkan saat sedang bepergian. Baterai berkapasitas 1500 mAh-nya pun memastikan speaker ini dapat bertahan dalam pemakaian yang lama sebelum perlu diisi ulang daya. Karena sudah menggunakan Bluetooth versi 5.0, transmisi data audio dari smartphone ke speaker jadi lebih cepat dan stabil. Mendengarkan musik kesukaan pun akan minim delay. Selain itu, speaker ini dilengkapi dengan built-in mikrofone dan fitur hands-free, memungkinkan Anda menjawab panggilan telepon tanpa perlu menyentuh ponsel. Jika kalian tertarik, speaker ini bisa kalian dapatkan di harga Rp130.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembelian kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Di rekomendasi yang ketujuh ada Sony RS-XB13. Untuk kalian yang sering melakukan aktivitas outdoor dalam waktu yang lama, seperti naik gunung atau traveling keluar kota, speaker ini merupakan speaker HP yang cocok untuk dipilih karena memiliki playtime yang lama hingga 16 jam. Kalian bisa memakai speaker ini seharian tanpa harus sering charging. Produk ini juga kukuh dengan sertifikasi ketahanan IP67. Selain itu, tersedia juga tali agar kalian dapat menggantungkannya di tas untuk mendengarkan musik sambil hiking. Kemudian untuk harganya sendiri, speaker ini dibanderol kisaran Rp690.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut ke daftar yang berikutnya, ada Anker Sound Corflare 2A3165. Speaker ini hadir dengan sistem pencahayaan lampu LED. Speaker ini cocok untuk kalian yang menginginkan suasana berbeda saat mendengarkan musik di malam hari. Tersedia 6 mode yang bisa kalian pilih sesuai dengan suasana hati atau jenis musik yang diputar. Kalian juga tak perlu khawatir dengan kualitas suaranya. Fitur basu pada speaker untuk HP ini dapat mengeluarkan suara bas lebih nendang. Tak hanya itu, speaker ini juga hadir dengan kapasitas baterai yang cukup besar, yakni 5200 mAh. Anker mengklaim speakernya ini dapat bertahan dipakai hingga 12 jam. Bicara soal harga, speaker ini bisa kalian dapatkan di harga Rp900.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Di rekomendasi yang ke-9 ada Bose Sound Link Mini 2 Special Edition. Untuk seorang audiophile, mendengarkan musik dengan kualitas suara yang mumpuni menjadi sebuah keharusan. Speaker Bose ini mampu menghasilkan audio yang kencang dan detail, serta memiliki bass yang dalam untuk memanjakan telinga kalian. Speaker ini juga hadir dengan beberapa fitur yang menarik, salah satunya voice assistance. Kalian bisa memberikan perintah cukup melalui suara, seperti mengganti lagu dan menaikkan atau menurunkan volume. Selain itu, speaker ini sudah diberi built-in microphone untuk menerima panggilan. Jika kalian tertarik, speaker ini dibanderol kisaran harga 1,9 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Kita beralih ke rekomendasi speaker HP mini yang terakhir, yakni Harman Kardon Onyx Studio 5. Harman Kardon sudah terkenal sebagai perusahaan yang memproduksi speaker berkualitas. Jika kalian menginginkan speaker untuk HP dengan bentuk dan desain yang elegan, kami merekomendasikan produk ini. Onyx Studio 5 terbuat dari kain dan aluminium premium sehingga tampilannya terlihat mewah. Tidak hanya sebagai pengeras suara, speaker ini bisa dijadikan aksesori hiasan di rumah kalian. Sementara untuk harganya sendiri, speaker ini dibanderol kisaran harga 3 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar.
Itu dia beberapa rekomendasi terbaik speaker HP mini portable versi update Tekno. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini, juga nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.